Oke, ketemu lagi teman-teman di Subnautica Below Zero. Dan di last episode kita udah mengunjungi Outpost Zero. Jadi kemarin kita sudah menemukan ya apa rencana dari Sam guys. Dan harusnya kali ini kita bakal kemana sesuai dengan data yang kita dapatkan dari Sam. Yang ini teman-teman, jadi informasi yang kita dapatkan adalah ada sebuah antibacterial agent nih di southeast dari tempatnya Leviathan. Jadi disimpan oleh Sam itu di dalam gua guys. Tapi di sini kita nggak tahu lokasi Leviathannya. Nah, tapi dari kalian ada yang bilang lokasinya tuh nggak jauh-jauh dari V Robotic tempat kita kemarin guys. Jadi kayaknya kita bakal langsung ke sana lagi ya. Itu objektif pertama. Setelah itu kita bakal kemana? Kita bakal menuju ke sini ya, mencari organnya si Ellen. Gitu teman-teman. Untuk persiapan ya, sekarang kita cek dulu. Persiapan masih oke lah ya, makanan ya. Ya udah paling makanan guys. Oh iya, aku belum nanam ini. Ini kita ambil aja. Kita ambil, kita makan. Aku mau nanam ini guys. Lantern fruit. Ih, lama banget ya. Nah, udah hilang dia. Tuh, kita udah punya satu lagi tanaman baru. Nah, ini kita ambil dulu ya. 4. Ya udah guys, bikin 4. Eh, ini kok ada tanda tanya, guys? Ada poster tanda tanya. Poster tanda tanya. Ini dari looting-looting poster kemarin nih. Oh, ini poster yang Subnautica pertama, guys. Tower itu ya, tower yang ngancurin sunbeam. Ya kan? Bener nggak? Nih, poster-posternya udah gua taruh ya. Ada 2 poster lagi di sini. Nih guys, motivational ya, motivational quote. Aku tadi mau bikin makanan, bikin makanan. Ini di satu. Nah, habis ini kita bisa pakai Snow Fox lagi nih kayaknya nih. Kita perlu 5 ya. 4 5. Aduh, hilang. Jangan lupa ditanam lagi ya. Jadi persiapan kita itu nggak terlalu banyak ya guys, tinggal nyiapin makanan doang. Tiap kali menjelajah kita cuma perlu bikin makanan. Karena udah lengkap ya, kecuali ini ya, kecuali prawn sweet. Kecuali prawn sweet guys. Kita belum punya upgrade-an yang nah, yang ini belum nih. Nantilah ya, nanti. Nanti kita cari bahannya. Di sini kita bisa langsung menuju ke V Robotic. Objektif pertama. Cek dulu. Oke lah ya inventory ya. Nggak full-full banget. Jadi totalnya kita udah berapa kali bolak-balik guys ke V Robotic ya. Ini mungkin yang keempat atau kelima ya, bolak-balik nih, sering banget. Pertama kita mencari ini kan, mencari teknologinya alien, terus balik lagi ke V Robotic untuk eksplorasi. Terus yang ketiga kita ini ya, menemukan teleporter. Nah ini yang keempat berarti guys. Kurang lebih gitulah ya, 4 kali ya kita bolak-balik. Harusnya bukan ke sana ya, kita agak ke kanan dikit. Dan lagi-lagi ketika kita nyampe selalu malam ya. Ini kenapa ya si truckku tiba-tiba rusak ya? Kita repair dulu yuk. Aku masih pakai baju cool nggak? Ah, masih ya. Kita masih pakai baju anti dingin. Nih guys, kita repair dulu. Pabrikator lagi ya. Ini berguna banget nih kalau meledak. Kacau. Sip, selesai. Guys, kita bakal mulai ekspor lagi ya. Intinya mencari lokasi dari Leviathannya. Harusnya nggak jauh-jauh dari sini, kata kalian ya. Oke. Kita akan mulai yuk. Menggunakan Snow Fox. Snow Fox aja lah. Bisa nggak ya dia lewat gua itu? Coba aja dulu. Iya sih bener ya, kita belum full nih 100% ekspor di bagian sini guys. Padahal kemarin di lokasi yang ini ya, yang di petanya, peta yang ini, kita udah ekspor semua kayaknya yang ini ya. Udah ketemu semua teknologi aliennya ya. Sama looting-lootingan yang bagus, dapat amber. Nah bisa lewat gak nih? Bisa ya, bisa.
Dan di sini aman guys, kita nggak perlu khawatir sama Leviathan ya. Nah iya, ingat nih. Jadi gini, kita akan mulai eksplorasi lagi nih ya. Nggak apa-apa guys, kita gunakan jalur kemarin, jalur kiri. Sambil kita coba mencari lokasi antibacterial agent ya. Sebentar, kita lihat peta dulu. Peta kan ada dua nih. Oh, gua tahu ini Virobotic. Bener nggak sih ini Virobotic? Terus ini Spy Pengling yang pertama itu guys. Nah, ini ada Spy Pengling lagi nih. Ya nggak sih? Intinya kita coba-coba cari dulu aja deh. Di kiri-kiri ya. Cari di kiri-kiri nih, di sudut-sudut nih. Eh, sebentar. Ini bolongan bukan sih? Bukan ya, batu. Ternyata batu. Kemarin kan ada juga tuh di atas ya, ketika kita mencari Snowstalker. Nah, itu gua udah lupa, guys. Lokasinya di mana itu? Pelan-pelan aja ya, kita telusuri di sudut-sudut kiri. Nah, ini harus jalan, ini nggak bisa ya, nggak bisa ya. Aduh, kenapa lagi ngambil snow? Yuk, yuk, kita cari yuk. Cari lokasi Spy Pengling. Itu ada jalan, nanti dulu. Ini makan aja ya. Ini udah ya, kita udah pernah kesini ya. Udah pernah. Guys, kita coba lagi ya. Kita coba ke atas ya. Kan ada antena tuh di peta ini. Nah, antena yang ini guys. Jangan-jangan yang ini nih. Tempat lokasinya Leviathan. Kayaknya iya deh. Lah. Dimana Snow Fox ku? Guys, ngebug ini gamenya guys. Snow Fox ku hilang, teman-teman. Tuh, nggak ada tuh. Lah iya guys, Snow Fox ku hilang. Gak tahu ya kemana dia jatuhnya. Ya kacau ini. Ya udah aku balik ngambil prawn ya. Nah ini tiba-tiba muncul dia guys. Di mana? Perasaan nggak ada tadi ya. Kita cek lagi ya, ini di mana Snow Fox-nya? Kita kan dari sini tadi ya. Berarti dari sini bisa dong. Aku sambil mencari lokasi Spy Pengling ya. Mana guys? Ini kah? Gak mungkin ya, gak mungkin ya. Bukan. Maju. Maju lagi. Tuh, lihat tuh. Snow Fox tuh kemana? Jatuh guys. Lihat. Kita kan keluar dari sini, ya kan? No, Snow Fox-nya di bawah situ. Gimana coba? Kacau. Spy Pengling udah gue bawa kan? Bawa ya. Ya udahlah, tinggalin aja itu guys, Snow Fox-nya. Ayo, di mana lokasinya? Ini? Coba kita turun dulu. Ini kemana ini? Kayaknya gue pernah kesini deh. Oh iya nih udah pernah dibuka nih. Udah pernah ya. Gue masih bingung loh guys. Gimana cara baca petanya? Virobotic tuh yang mana ya? Ini jembatan kan? Jembatan ya. Kayaknya ini Virobotic nih. Ya udah bener sih ini Virobotic. Nah kita tinggal jalan ke sini. Ikutin terus ada lokasi Spy Pengling. Mana itu? Bawa kah? Oh, ini dia. Bener, guys. Yuk. Kita masukin dulu Spy Pengling. 1, 2. Nah. Sam, apakah di sini kamu menaruh antibacterial agent? Atau lootingan biasa? Kayaknya looting biasa, guys. Ada magnetite. Eh, kita kok mirip ya tempatnya ya? Perasaan kita pernah ke area yang kayak gini-gini, guys.
Intinya ini beda ya, nggak yang deket V-Robotik ya. Tapi sama ininya, bentuk ini cave-nya. Makan, makan, makan. Eh, kok ditaruh? Ambil. Oke, kita udah menemukan satu. Coba gua cek peta lagi. Itu yang di sini kah? Atau yang di sini? Aduh, nggak tahu guys, yang mana itu? Cari lagi. Kita sambil mencari lokasi Leviathan ya. Itu udah ya, kita pernah ke sana. Kemarin itu lokasi yang di atas. Ah, lokasi yang atas di sini, guys. Gue ingat. Kita kan ngambil Snow Stalker di sini tuh. Nah, harusnya di depan tuh, tuh. Ada tuh. Spy Pengling lagi. Makan lagi, taruh lagi. Eh, ini di sebelah sana bisa juga, guys. Atau enggak ya, beda ya? Lah iya, ini kayaknya bisa dari sebelah, ngapain pakai Spy Pengling? Ya enggak sih? Gak tahu ini kemana. Tembusan doang, guys. Ada magnetit lagi nih. Oh, iya. Ini balik ke V-Robotik ke sana, bener nggak? Kayaknya iya, itu balik ke V-Robotik, guys. Nah, itu bener tuh, ke V-Robotik lagi. Loh, ada ini. Ntar bunuh dulu ini. Tiba-tiba muncul dia spawn. Udah. Bisa nggak? Nah, bisa. Oh iya, kita nggak bisa akses ke sini ya sebenarnya. Kalau nggak menggunakan prone. Guys, berarti di sini bukan. Yuk, kita lanjut lagi. Kita udah menemukan dua lokasi. Spy Pengling. Artinya ke depan lagi dong. Nih, gua udah di atas ya. Jadi kita dari sana kan tuh guys, gua udah naik ke atas sini, kayaknya ke arah sini deh. Ntar lihat dulu. Oh iya nih, ini ada tangganya nih kalau mau naik ya. Itu kan mana ya tempat Pengling tadi? Di sana ya? Ya udah, kita ikutin jalur ini nih. Kemana ini? Kayaknya ini nyasar ke tempat penguin kemarin, guys. Oh iya, kita harusnya betul. Ini ke tempat penguin kemarin. Kita belum explore full. Benar. Kita belum explore full. Coba gua cek lagi peta. Kayaknya ini, guys. Ini itu gambar penguin. Bener nggak pulau penguin? Eh, bentar. Ini yang air ini ya. Ini pulau penguin nih. Nih, kalian perhatikan ya. Tuh, lihat tuh. Itu ada tempat ini kan bersandar kan? Yang ini kan? Nah, kita udah bener nih. Turun nggak nih? Gak apa-apa, turunnya bisa naik ya. Bisa naik kok. Kita cari dulu yuk, Spy Pengling. Di mana lagi? Lokasi Spy Pengling. Tuh ada ore-ore, nggak usah. Aduh, sempit banget. Nah, ini udah nih, tempat kemarin nih. Ini udah. Oh, bisa nyebur. Jangan dulu. Eh, harusnya udah ya. Kita udah pernah nyebur kan? Udah. Kita udah pernah nyebur. Artinya ke sini dulu. Kena dia, guys. Kasihan. Nah, di sini-sini nih. Kita belum full explore. Tuh, bener, guys. Ini kayaknya jalan tembusannya ya. Jalan tembusan ya. Eh, aku balik lagi ya atau enggak? Kayaknya enggak deh. Aduh, ini balik sih kayaknya. Dari arahnya ini menuju balik ya. Ada Snow Stalker. Eh, ada anaknya, guys. Jangan, kasihan.
Ada Snowtalker dan anaknya, cuy. Jangan-jangan, kasihan-kasihan. Kita harus kemana ini? Ini dulu yuk. Ah, ini nih, ketemu satu lagi. Snowstalkernya ngejar nggak? Semoga nggak kesini dia ya. Aduh, biar aman dibunuh aja lah guys. Biar aman ya. Dah. Sam, apakah di sini lokasinya, Sam? Ini lokasi ketiga, guys. Wah, jalannya ngeri banget ini. Guys, bener kayaknya tuh ada semacam kotak. Inikah antidot yang dimaksud? Bener, teman-teman. Tuh, bener. Sam must have stashed this here. Nah, kita udah ketemu ya. She was gonna use this antibacterial agent to neutralize the bacterium. Iya, kita sekarang tinggal mencari leviatannya. Berarti di sini karena antidotnya masih ada, guys. Berarti belum dipakai Sam untuk ngancurin bakteri. Ya kan? Coba baca yuk. Muncul di mana dia? Lah hilang, guys. Ya udah. Sekarang kita tinggal mencari di mana Frozen Leviathan. Oh iya bener, kita baca ini aja nih. Cluenya di sini kan? Nah, ini nih, cluenya di sini, guys. Jadi ini kan dia menaruh antidotnya di southeast dari Leviathan. Southeast. Berarti kebalikannya, guys. Southeast dari Leviathan. Bentar, kalau enaknya tuh kita ngelihat dari sini. Kita kan di sini ya, southeast. Southeast tuh ke sini. Berarti misalkan dia di sini nih. Misalkan kita dapatnya di sini. Berarti di sini, guys. Kebalikannya ya. Southeast di ujung-ujung kiri. Oke. Kebalikan ujung kiri itu apa? Northwest. Berarti northwest. Nah, kita ke arah sana ya. Kita ke arah sini. Intinya kebalikannya, guys. Nah, di sini ada emerald nih. Ke di sini nggak bisa masuk. Ya udah, tinggalin dulu ya. The emerald. Tuh ada jalan ke sana tuh. Intinya ke southeast. Northwest. Ke depan ya. Aduh, ada musuh, guys. Ya udah, berarti aku cari jalan gimana kita ngebawa prawn ini ya. Sebenarnya enaknya kita nggak bawa item-item ini, guys. Peralatan kayak gini ya. Biar nanti kita baliknya pakai teleporter. Biar pakai teleporter. Ah, bisa kalau dari sini, Bang? Coba. Bisa dari sini? Kalau bisa, bagus. Bukan, nggak bisa dari sini, guys. Ternyata tempat Snowstalker tadi. Mau nggak mau dari atas ya. Mana caranya naik ke atas ya? Dari jalan ke atas. Nah, ini nih jalannya ini. Kita hanya perlu ke northwest. Ah, bisa ternyata dari sini, guys. Ikutin lampu kali ya. Nah, ini ada lagi nih. Turun dulu, kita dikasih supply yang cukup banyak di sini. Ada medical. Air, flare. Banyak banget. Data box. Snow Fox. Kita dapat modul Snow Fox. Udah semua ya? Tinggal lanjut ke depan ya. Let's go. Ini esnya nggak pecah loh. Bener, guys. Ini biomnya baru nih. Belum pernah kita kunjungin ya. Snowstalker. Nah, itu dia.
Oke, bener. Jadi berdasarkan peta kita berada di sini. Nih, nih, nih. Wah, udah bener ini. Selesai nih misinya, guys. Itu ada supply ya, ambil dulu deh. Ambil, ambil, ambil. Eh, full, full, full. Inventory full. Makan salad, minum air, ambil. Ini belum gua scan. Oh iya. Frost akasia. Jadi ada tumbuhan akasia yang tahan dingin ya. Frost akasia. Bisa masuk nggak? Bisa, masih bisa. Udah mentok, nggak bisa lagi. Guys, apakah di sini lokasinya? Di sini ada pintu. Farvan Ivanov. Siapa ini? Baca, baca. Oh ini nih, ini orangnya ya. Kayaknya dia yang menjaga lokasi ini nih. Open. Wih, masih bagus ruangannya. Ada PDA. Kasar banget sih Ellen. Katanya orang ini hidup di tempat penyimpanan yang di gudang ya. Kocak, padahal ini rumah, bunker ya. Baca dulu yuk. Apa informasi greetings family? Gak penting kayaknya ya, coba lagi yang ini. Not cheating. Then you won't mind if I record this conversation. Zeta right? Dan Farvan, apakah mereka ini adalah sepasang kekasih? Nggak tahu guys. Oh, ini dia guys CCTV-nya guys. Jadi dia memantau. Kita udah deket ya. Nggak ada lagi ya. Ini posternya, ambil nih. Makan makan, ambil. Ada lagi poster, ada lagi. Yes. Udah ya. Kita lanjut guys, mestinya di sini sih. Jadi kita udah on track banget nih. Si Farvan itu adalah penjaganya ya. Memantau dia menggunakan CCTV. Ini dia teman-teman. Oh, gua tahu. Ini kan pernah ada ceritanya Sam itu guys. Guys, itu dia guys. Itu dia teman-teman. Ini cerita yang di kita baca dulu loh. Sam itu sempat ngancurin ini nih pintu dari guanya nih. Gak berhasil mungkin ya. Atau berhasil tapi gak sempurna, gak tau lah. Ini kerjaannya si Sam nih. Ini dia Frozen Leviathan-nya. Wih, mengerikan ya. Jadi si Altera melakukan eksperimen guys. Padahal bahaya ini, bakteri karanya masih hidup. Cari dulu PDA ya, PDA, PDA. Banyak banget dikasih supply. Ini buang aja nih. Ambil-ambil dulu ya supply-supply yang penting. Glass, ngapain glass? Ah, ini bagus nih. Supaya pengling fragment. Eh, iya kita udah punya ya. Oh, bisa masuk. Sebentar. Gede banget cuy. Ini untuk naik. Oke, oke, itu untuk naik, guys. Kita masuk ke sini dulu kali ya, ke bawah dulu ya sebelum naik ya. Kita akan lihat lebih dekat. Di bawah sini ada apa? Ada prone suit. Wih, ini tangannya. Haha, tangannya Leviathan. Ini untuk apa sih? Oh, ini acid ya. Ini bisa nih, bisa di-scan. Tangannya Frozen Leviathan. Oh, ini prone suit untuk nambang ya, untuk ngancurin es ini guys. Tuh, tuh, tuh. Sayang sekali kita nggak bisa pakai ya. Artinya tinggal ke atas. Tinggal ke atas. Langsung aja yuk. Ke atas yuk.
Itu di mana ya? Oh, ini ada lagi nih, ada lagi nih. Nah, tempat masuknya ya. Oke. Guys, di sini kan katanya bakterinya masih hidup nih, bakteri karanya. Kita nggak bahaya tah ke sini? Scan dulu. Gede banget ya. Eh, tapi kita punya antidot. Punya antidotnya. Ini standby buat apa ya? Ini oh, di sini guys. Insert antidot. Sebentar. Kita explore dulu lah, explore dulu. Ada apa di sini? Infected fustules. Ini dia guys, bagian yang terinfeksi oleh kara. Tapi berbeda dengan Subnautica yang pertama, ini bakteri karanya nggak terlalu ganas. Mungkin sudah bermutasi guys. Tidak terlalu ganas. Oke, kita langsung aja ya, masukin ya. Ups, aduh jatuh. Masukin. Kita akan memusnahkan ya bakteri kara. Biar si Alteranya nggak melakukan eksperimen lagi. Terus. Oh, ini begin injection. Ini dia guys, ini dia. Disuntik ya. Tuh udah habis tuh. Iya, yeah, mati dia. Eh, yang atas. Oh, tuh udah hilang tuh. Sip, selesai kah? Feels good doing this one last thing for Sam. I feel like I got some closure. Oke, kita sambil explore ya, mendengarkan mereka bercakap-cakap. Humans feel joy in realizing that you've reached the end of something. Sometimes closure is a sense of resolution, like knowing that even though it still hurts, it'll be okay. I did what I came to do. I found out what really happened to her and I got to finish her work. I learned a little bit more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I told her that more. Sam always wanted to make a difference. She wanted the bacteria contained to keep everyone safe. I'm grateful to give her that. I just wish I could have said goodbye. Jadi gitu guys, kita sudah menyelesaikan apa yang dimulai oleh si Sam. Jadi Sam kan pengen menghancurkan bakteri itu ya. Tuh, udah kita selesaikan tuh. Security report. Oh, ini yang tadi. Prolog, excavations. Yah, kurang lebih ini laporan dia sehari-hari. Jadi memang benar guys, dia yang menjaga lokasi ini. Eh, tapi dia kemana ya? Gak tau lah, apakah meninggal atau gimana. Tapi yang jelas kita udah selesai untuk di bagian sini, teman-teman. Artinya setelah ini kita pulang, teman-teman, naruh-naruh barang ya. Setelah itu kita bakal ke objektif kedua. Gimana? Wah, ini prone suitnya tinggal 6 guys. Bentar, aku bawa porsel tadi satu. Nah, bawa satu. Untung kan? Makanya kita harus tetap sedia yang kayak gitu-gitu ya. Nanti setelah ini mungkin gue charge dulu deh. Nih, bagus banget ya. Frost Acacia kalau siang. Dia tetap ini guys, warna-warni. Nggak putih ya warnanya. Kita tinggal ke sana. Pulang dulu. Let's go. Nah, untuk lokasinya di mana? Kalian ada yang bilang ya, lokasi untuk mencari si komponen terakhir ini, yang ini, itu ada di tempatnya Marguerite, guys. Di goanya Marguerite. Ternyata di situ ya. Oke. Kita bakal coba ke sana nanti. Oke, udah sampai, teman-teman. Gua tunggu ya sekitar 5 menit mungkin ya. Kita charging dulu. Oh iya, prone suite-nya yang penting. Betul, prone switch-nya yang penting. Masuk. Sambil power cell-nya ya, jangan lupa. Kita charging juga. Sip.
Aku udah bikin belum sih? Wah, ternyata aku belum bikin, guys. Aku malah udah bikin ini, Recyclerotron ya. Jadi kita bisa mengubah bahan-bahan itu ke pembuatnya nih, kayak gini guys. Nih, aku bisa mendapatkan lagi nih wiring kit dan computer chip. Oke, gua rapi-rapi dulu, gua bikinkan power cell-nya. Nanti kita bakal lanjut ke tempatnya Marguerite. Oke, kita lanjut. Udah penuh nih harusnya, guys. Tadi gua udah rapi-rapi dan beberapa bagian barang yang dua ini udah gua siapin ya. Udah gua siapin. Nih, gua liatin, guys. Pokoknya gua udah coba bawa semua barang yang kemungkinan diperlukan ya. Nih, ini barang-barang sebagian yang udah gua bikin. Di sini kan banyak nih. Udah gua sediakan semua nih yang kemungkinan dibutuhkan ya untuk organ terakhir. Tuh, udah gua bawa semua tuh. Jadi tersebar ya. Nggak rapi guys, nggak apa-apa lah ya. Ini tinggal kita pindahin. Udah kan ya? Power cell-nya udah gua ambil. Ini masukin lagi ke si truck. Let's go. Oh iya, kita kalau mau bikin ini ya, kalau mau bikin modul upgrade itu guys belum bisa. Karena kan ini ya, pronsuenya perlu ini, perlu barang yang warna biru, kianit. Nah, itu dia snowfognya teman-teman. Kenapa bisa ngebug gitu ya? Jatuh dia, hilang. Tuh, hilang tuh. Oh iya, kita ke tempat Marguerite. Berarti udah bener ke arah kapal. Aku tandain yang Marguerite aja deh. Nah, ini Marguerite. Apalagi ya? Ini kita matiin aja. Snowfox, mana snowfoxku? Matiin. Ini ya, tuh tuh. Situ kan? Itu pintu masuknya. Lokasinya ke bawah situ. Kita tinggal terjun. Kalau nggak salah kemarin itu di sebelah kanan ya guys. Ikutin ini ya, ikutin oksigen oksigen. Ah, kesini nih, masuk sini nih. Aduh, kepanjangan ini guys. Ikutin oksigen, ikutin oksigen. Eh, tapi di mana oksigennya cuy? Ya udahlah ya, kita ikutin beacon aja ya. Beaconku tuh ke arah kiri tuh. Oke, ini dia. Berarti aku perlu ke depan ya guys. Nih, tempat Marguerite nih. Iya, kita belum ini ya, terlalu jauh ke sana tuh. Tuh guys, ternyata ada jalan. Bentar, ke kanan atau ke depan? Ke depan aja lah ya. Apakah di sini lokasinya? 407. Kedalamannya di 400 meter. Kita keluar dulu ya. Oh iya, kita harus pakai rebreather. Bener-bener pakai rebreather. Kita harus pakai rebreatherku di mana? Aduh, guys, nggak bisa ke atas. Terlalu menukik. Sebelah sini ya. Nah, ini nih. Kita ganti lagi. Tuh, kita ganti ya. Simpen. Oh ya, aku mau ngecek tadi. Bentar-bentar, cek dulu. Ini meragukan ini. Meragukan ini, guys. Apakah di sini? Oh, bener. Tempat baru, cuy. Guys. Tempat baru. Apa ini? Ada PDA. Lock number one. Jadi, guys, ini itu cerita ya. Dia mengalahkan Reaper. Reaper Leviathan. Makanya di tempatnya dia, di base-nya itu... ada ini kan, ada pajangan Reaper Leviathan kan. Mantap sekali dia.
Kayaknya aku harus putuskan modulnya si truk nih. Atau kita coba ya masukin semua ya. Ini thermal semua guys, kita udah punya. Nggak usah, litium ambil. Oh iya bener, aku perlu litium sih. Litiumku nggak ada sama sekali. Oh bisa dari sini. Ada dua jalur ya. Ada dua jalur guys. Nah bisa nih kalau dari sini. Bisa guys. Masuk semua si truknya. Hehe. Sekarang kita explore ya, kita cari-cari sesuatu di sini. Ya, terus kemana? Itu lava. Nih aku cuma muter doang. Bukan di sini kah? Keluar dulu yuk. Sulit ya manuvernya. Au. Aku terkena. Oh ke atas ini. Enggak dong, ini malah pulang kita. Bener gak? Iya guys, ini ke ini jamur. Enggak lah ya, bukan sini. Ternyata ini cuma sebagian kecil dari biome yang baru. Kebalik, sorry. Yuk, kita pulangnya harus muter ini. Oke, sekarang gua udah balik lagi ke sini. Berarti kita menuju ke kirinya ya, kalau dari sini ya. Nah, bener, lebih luas. Mestinya ke sini, guys. Tadi itu cuma bagian kecil doang. Tuh, bener. Ingat ya, 650. Wah, makin gelap ya. Tapi kita nggak tahu nih lokasinya di mana. Lokasi organisasi Ellen. Wih, keren banget. Ini biome kristal ya. Ini apa ini? Keren sekali tumbuhan ini. Turun. Jade membrane. Ini apa? Copper ya? Gua nggak pernah ngelihat ini loh guys. Ngelihat lithium yang bongkahannya kayak gitu. Belum pernah ngelihat. Itu tanaman ya. Masuk. Eh ada yang bisa di scan tadi apa? Ini ya. Oh ini. Oke. Crystal formation. Beryllium aluminium ya. Beryllium aluminium silikat. Yuk lanjut yuk. Itu ada tangannya. Eh bukan tangan ya. Propulsion cannon. Semoga nggak sulit nih, nggak kayak labirin ya. Semoga nggak kayak labirin. Oh, ada Leviathan katanya guys. Ada Leviathan di sekitar sini. Nah ini, lihat nih. Yang biru-biru. Ada Leviathan. Oh itu guys. Ini yang kita cari. Itu Leviathan yang gede banget cuy. Ambil dulu ya. Ambil dulu. Oh, semoga si truckku nggak dihantam sama dia. Nih ada propulsion cannon nih, lihat nih. Gak usah ya. Bentar ya, propulsion cannon kan. Oh, tangannya ini Pronsui ternyata. Bener-bener, gua kira yang biasa guys. Satunya mana? Tadi ada satu lagi kan? Nah itu tuh. Lumayan, dapat blueprint baru. Oke. Guys, kita coba ya.
Kita coba melewati Leviathan. Nih aku gunakan skill 1 nanti. Nah, skill kayak gitu. Let's go, kita mulai dari depan ya. Kita mulai dari tempat yang gak terlalu dalam dulu. Karena tujuan kita mencari ini kan, organnya si Ellen di mana? Guys, aku nggak tahu Leviathan-nya di mana. Jadi gua bakal coba gunakan skill aja ya kalau dia dekat. Oh iya, ini energinya udah mau habis. Ah, kena tuh. Astaga, kena kita, guys. Oke, skill satunya berhasil. Guys, skill satunya berhasil. Oh, gua tahu. Jadi biarkan dia ngigit ya, baru skill 1. Parkir dulu di sini, guys. Kita repair. Kita repair dulu, repair dulu. Kepalanya meledak. Kacau ini. Ini yang paling penting, guys, kepalanya ini. Atau gini, guys. Ini badannya kita tinggalin. Bener nggak? Bener nggak? Badannya kita tinggalin. Oke, berarti gini. Aku mau bawa Quantum Locker. Siapa tahu gue kelaparan nanti. Kira-kira aman gak ya gue taruh di sini? Cihi. Parkir di sini nih, parkir di sini ya. Nah udah. Nggak bisa. Bentar, bentar, bentar. Harus lurus ya. Sip. Disconnect. Nah, cepet ini. Biarkan aja itu. Badannya tinggalin aja dulu, guys. Mana ya? Makin ke bawah kah? Kayaknya iya deh. Tuh dia tuh, lihat tuh. Ada Leviathan, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Si Ellen-nya sudah merasakan sesuatu nih di sini. Udah dekat ya, udah dekat. Tapi aku nggak bisa terjun lebih dalam. 650, teman-teman. Kita harus bikin modul ini. Oh iya, bikin modulnya dulu ya. Bikin modulnya, guys. Balik dulu sih, tapi kalau mau bikin tenang, tapi pulangnya bakal cepat ya, karena gua nggak bakal bawa semua ini. Kita nggak usah bawa semua barang-barang. Oh ya udah ya, tinggal langsung aja ya. Tapi bahannya apa nih? Bahannya apa? Nikel, kyanit, sama plastil. Oh, kalau gitu gini, aku perlu farming lithium dulu nih. Lithium dulu ya, kita farming lithium dulu. Sebelum pulang ambil lithium. Nah, pas banget ini. Oh no, guys, dia tahu, guys. Meninggal nggak ini? Oh nggak kena, guys, nggak kena, guys. Nah, lo nyangkut lo. Kita bersembunyi di balik batu-batu ini. Ngeri, cuy. Tapi yang jelas dia nggak kesana ya. Please jangan ke situ. Satu lagi. Udah cukup, cukup, cukup ya, pulang ya. Tuh dapat 2 tuh. Ah, ini boleh. Oke, udah sampai, guys. Perjalanan kali ini bolak-balik ya. Karena kita nggak punya ini, nggak punya base lebih dari 1. Ya udahlah. Sambil ganti baterai nih, ganti baterai, tukar-tukar ya. Aduh, full ya, nggak bisa. Aku perlu nikel, kita perlu nikel. Di mana sih nikel? Ah, banyak ternyata ya. Nikel, kenapa ditaruh? Oke. Sekarang kita bikin ingot. Aku perlu 5 titanium, satu lagi.
Bikin titanium ingot. Terus plastil. Udah kan? Guys, kita sekalian bikin yang front gimana? Kalau nggak salah yang front bisa ya? Udah bisa nih di sini nih. Yang front. Nah, ini guys. Aduh, frontnya. Ini nggak kita bawa guys frontnya. Guys, kita balik lagi. Blueprintnya kita hilangkan. Ini nggak gua charge full ya, 85 tuh. Yuk, bisa yuk. Berarti gua nggak bakal coba gunakan booster deh. Kita hemat-hemat energi ya, teman-teman. Masih aman ya? Masih aman. Front suit kita masih aman. Modul si truck-nya juga masih aman. Guys, lihat ya. Di sini gua masuknya menggunakan cara yang beda nih. Ini kan bangkai kapal Merkuri ya. Nih, lihat. Ternyata bisa dari sini loh. Tuh, di sini ada jalan. Bisa terjun bebas nih. Gak jauh nanti ya. Baru tahu ternyata ada entrance-nya di sini loh. Nih, lihat guys, tembusannya ke sini. Tuh, tembusan kan? Bisa dari sini. Jadi ada dua jalur, guys. Enakan dari sini ya. Daripada tempat Marguerite pusing. Yuk, ambil dulu kepala dan badannya. Kita ambil semua ya, badan-badannya ya, kita bawa semua. Nah, hehe, jalurnya mending di situ sih. Jadi patokannya adalah bangkai Merkuri. Tuh, langsung konek guys, pas banget. Kita tinggal lurus aja ya, kalau nggak salah. Guys, kira-kira sampai berapa meter ke bawah ini? Kita cuma bisa 1000. Tuh, udah sampai hampir 900. Oh, udah. Harusnya segini ya. Kedalamannya nggak mungkin sampai 1000 sih. Semoga ya. Oke, kita terjun. Wih, ini dia guys. Ini dia. Dia nggak bisa mengidentifikasi fasilitas yang ada di sini. Ellen aja nggak bisa. Mana Ellen fasilitasnya? Udah benar banget guys. Banyak banget ya. Ada dua. Skill 1. Tenang guys, simple. Aduh, ditabrak sama dia. Oleng. Nah ini guys, gua udah muter-muter gak ketemu loh. Dimana lokasinya? Jadi gua di sini naik dulu ya. Apakah ada lokasi yang lain? Mana kepanjangan lagi, susah banget. Dan gak ketemu, kan kocak ya. Aduh. Yaudah aku naik dulu ya. Kita cari orientasi lagi. Aku bakal cari lokasi yang lain. Nih, gua balik lagi ke atas loh. Ternyata guys, di sini tuh ada jalan. Nih, kemungkinan di sini ya. Tuh. Tadi kita lewatin doang ini. Gua kira cuma kristal-kristal doang. Ada jalan, guys. Lihat, lebih dalam bisa tuh. Wah, kayaknya di sini deh. Gua yakin di sini, guys. Nah, bener Alan yang ngomong lagi. Wah, jadi sia-sia, guys. Kita kenapa tadi ke tempat kristal merah ya? Untuk apa itu? Tempat apa kristal merah itu? Ternyata dia di kristal yang ungu. Itu dia, teman-teman. Ya udah yuk. Sulit ya manuvernya. Kita menggunakan ini aja lah. Sea glide. Nah, kemana sekarang? Oh, itu tuh udah kelihatan tuh. Dapat ini, guys. Nanti balik ke si tracknya gimana? Kita teleport aja ya. Masuk. Kita akan mengambil organ terakhir. Bocor.
Nah, ini nih lampu-lampu ini ya. Lampu-lampunya si arsitek. Oh, ini nih, lihat guys. Arsitek komponen. Nah, selesai semua. Able to construct bionic organs with the scanned material, both primary and secondary. Our designs provide for it. Langsung teleport aja kali ya? Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. You have scanned all the components we need to make a storage body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you have dua jalur. Optimism. Bentar guys, ada dua jalur. Oh enggak. Ya udah kita balik ya. Gunakan apa? Gunakan teleport. Oke, sekarang kita crafting. Bentar, dengerin dulu yuk. Kita udah punya bahan-bahannya. Great. What's next? Let's get you out of my head. First you must find the kita harus menemukan fabrication facility. It is concealed at some depth. Fabrication facility. So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. Nah, jadi sekarang guys, kita tinggal bikin komponennya. Tapi kan kata si Alan tadi, fasilitasnya tuh di kedalaman. Oh, gua tahu. Berarti yang kristal merah itu kemungkinan ada di situ, guys. Gua kurang teliti aja mungkin ya. Oke, bisa nih. Kita bikin dulu ininya ya. Bikin dulu. Bikin dulu semuanya. Satu-satu. Ini bahan-bahannya nih, bahan-bahannya udah gua sediakan nih. Nah, itu dia bahannya, guys. Sudah tersedia. Kurang satu. Kita perlu satu kyanit. Ambil dulu ya. Udah pas banget di sini kan? Muternya gimana ya? Lah, iya, ini mundur. Mundur ini, guys. Ah, itu satunya kyanit. Ada depan mata ya. Ada di depan mata. Aku nggak pakai ini. Ah, ini udah bisa muter ya, udah bisa muter. Atau bisa langsung ke atas nih. Nah, langsung bisa ke atas. Karena kata si Alan, fasilitasnya tuh di kedalaman ya. Bener ya, ketika kita ke kristal merah kan dia bilang lagi tadi ya. Oke, balik lagi kita ke sana guys, lebih teliti ya. Mencari di mana. Guys, gua udah balik lagi nih ke tempat tadi. Gua bakal disconnect modul aja ya. Nah. Yuk, lebih teliti ya kita cari lokasi fasilitasnya. Mana? Mestinya di pinggir-pinggir sih. Cari dulu ya, cari ya. Mana guys? Oh ini. Weh, ketemu. Oh, di tengah sini, cuy. Bener. Di sini ya. Kepencet. Ayo, kita masuk yuk. Akhirnya ketemu. Ternyata di sini. Kita akan mengeluarkan Alan ya ke tubuh barunya. Wih, banyak banget.
bisa turun. Kita explore dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Gak ada apa-apa, guys. Oke, kita harus bikin satu per satu komponennya ya. Ini guys. Use fabricator, let's go. So Alan, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. You were a scientist, like me? Alan adalah saintis. Kita harus dengarkan mereka ngomong, guys. As I said, like me. If that is your interpretation. So how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind. Mana tubuhnya, guys? Perhaps you should build the next component. Oke. Ini Alan, komponen keduamu. So you came here to search for a cure? I led the mission. Does that mean the bacteria? Kita sambil explore. On your watch? This subject is uncomfortable. Oke, ini guys. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. Jadi sedikit demi sedikit kita tahu ya, Alan ini researcher juga, teman-teman. Researcher juga. Oke, itu skeleton, ini tisunya, ini organ ya, benar ya? Yap. Betul sekali. Soon I will be autonomous again. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make a... Dia pengen pulang juga, guys. Amends. Si Alan. Oh iya, kita harus pulang juga ya mestinya ya. There seems to be a lot you're not telling me. Ayo cepat Alan. For me to find the words. I must collect my thoughts. Udah. We have all the necessary components. Oh, jadi nyala nih. Hehe. You still owe me an explanation. I understand. Nanti kayaknya bakal jadi di sini, guys. Oke. Kita bakal pencet ini ya. Let's go. Sudah mulai dibikin, teman-teman. I thought my solution was foolproof. I was wrong. Did you cause the accident? Yes. Oh. I do not wish to speak about it. We can come back to this. Guys, ternyata yang menyebabkan bakteri kara itu si Alan. Si arsitek ini. Udah dia, guys. What are you doing? Research. Tit for tat. You've probed my mind. I scan your body. Keren juga mereka ya. Ih, panjang banget, guys. Nih, ada yang pengen baca enggak? Architect body. Mulai dari tangan, bagian-bagiannya tuh dijelasin semua tuh. Bisa ngebling, bisa teleport. Keren sekali. Ini set transfer. Did it work? Are we... It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Whoa. Hey. You're really not in my head anymore? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. I told you I must return home to assess, repair, make amends. Tell me more. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Oh, no. We noticed that bisa ngeblink dia, guys. The leviathan young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. I thought if we incubated sea dragon eggs... Jadi semuanya udah terungkap ya. Cerita dari Subnautica pertama. Kenapa Kara itu bisa muncul. Nih, gara-gara dia ini nih, researchernya nih. And the bacteria got out. Infected everything.
How many survived the outbreak back home? Are they still waiting for someone to bring back a cure? Dia ngapain, guys? Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It was certainly manipulative. And I've also made my own share of mistakes. Gak tahu yang ngapain dia? Mencet apa dia? I accept your help. Find me at the gate when you are ready. Find me at the gate? Gate yang mana? Signal location uploaded. Oh, dikasih tahu. Mana dia? Mana, guys? Gak tahu nih. Signal location katanya dikasih tahu. Matiin dulu. Kita matiin dulu. Oh, ini yang warna hijau. Architect Face Gate Facility, guys. Apakah dengan kita menuju ke situ kayaknya tamat deh. Ya udah, yuk, langsung yuk. Oke, Ellen. Kamu siap-siap, gua bakal menuju ke situ. Dia kan bisa ngeblink, guys. Let's go, menuju ke Face Gate Facility. Ini kayaknya kita pernah ke sini, guys. Di mana ya? Bentar, gue pengen baca PDA tapi banyak makhluk nggak jelas ini, nanti dulu ya. Kita naik dulu. Mana ini kok? Oh, ini. Ini ya, kesini dulu ya. Oh, gue ingat. Itu di tempat Outpost Zero, guys. Kita kan menemukan sebuah lokasi yang hanya bisa di operasikan oleh si arsitek. Kayaknya di situ deh. Coba aja ya, kita pastikan ya teorinya ya. Ah, connect. Muter dulu. Aduh. Nah, ini agak susah nih. Di mana ke atasnya ini? Orientasinya sudah oleng nih, guys. Ke sana ya. Soalnya kita di dalam laut. Atasnya yang mana, bawah yang mana? Tuh, bener teman-teman. Ini di Outpost Zero. Ke bawah sini kan lokasinya nih, menuju Outpost Zero. Apakah ini objektif terakhir? Kayaknya iya, guys. Kita bakal menamatkan lagi Subnautica. Ya udah, parkir di situ ya. Si truknya masih aman, guys. Tamat ini, guys. Tuh. Kita tinggal menuju ke situ. Jalan kaki ya, nggak apa-apa lah. Dan ini dia, teman-teman. Bener, lokasi dari Face Gate. Artinya kita tinggal masuk ya. Mana si Ellen? Oh, udah di sini dia, guys. Yes. There is much to do. Tuh, bisa ngeblink-ngeblink dia. Gini banget ya. Ini nggak tahu nih dia bikin apa. Bikin apa dia, guys? Oh, ternyata memang teleport ini hanya bisa dinyalakan oleh si Ellen. Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. Dan benar teman-teman, kata si Ellen, selesaikan semua bisnis yang pengen lu selesaikan. Ketika udah melewatin portal ini, no turning back, nggak bisa balik lagi. Robin, you're just in time. The phase gate is opening. You
been hiding a phase gate here this whole time? Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe, in hopes that the others survived. Yeah. Will you help me prepare the ship? The energy masks must be moved into place. Well, this is different. Ternyata belum, teman-teman. Belum tamat. Kita perlu ngebantu si Alan untuk itu ya, mindahin energi mas katanya. Ini kah? Oh, gua tahu ini nih. Nah, ini pilarnya, guys. Harus dilurusin. Nah, itu satu. Cuma dua doang ya. Oke, satu lagi. Tuh, udah tuh, Ellen. Return to me and I will initiate ship assembly. Thank you. The masks are in place. The energy field is ready. There is no time to lose. Kita tinggal menuju ke sini, teman-teman. Mestinya dengan ini game-nya tamat. Keren sekali ini si Alan ya. Udah kayak Avatar ya, guys. Oh, ini kayak kapal. Dia bikin kapal. Bener-bener. Join me, Robin. Join me, Robin. Oke. I apologize. The levitator was calibrated for heavier bodies. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. Is this permanent? Udah, apalagi? Are you ready to go? Yes. I found the answers I was looking for. I'm ready to move on. Dia I can't bring Sam back. Menyatu dengan kapal, guys. But I know she died fighting and I got to finish her work. I'll always carry her memory. Good. Please brace yourself and then we will depart. Oke. Udah semua? Udah ready kapalnya? Kita tinggal launch, teman-teman. Mirip banget ya. Kalau di Subnautica awal kita menggunakan Neptune Rocket, sekarang kita menggunakan roketnya Alan. Oke. Launching in 3, 2, 1. What will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming. Thank you.
if they survived? With you, I am ready to face whatever awaits.